Kita update data COVID-19 Indonesia berdasarkan data yang dihimpun Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per hari ini 28 September 2020. Terdapat penambahan kasus yaitu sebanyak 3.509 kasus, sehingga total kasus COVID-19 Indonesia hingga saat ini sebanyak 278.722 kasus. Kemudian penambahan kasus sembuh sebanyak 3.856 pasien, sehingga total kasus sembuh sebanyak 206.870 pasien. Sementara itu kasus meninggal dunia bertambah 87 orang, sehingga total kasus meninggal ada 10.473 kasus.